apa kabar pemirsa Suara Dapil? Berjumpa lagi dalam Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Kali ini tim Suara Dapil sedang berada di rumah adat Mamuju yang terdiri dari berbagai bangunan. Saya saat ini tepatnya berada di rumah raja yang memiliki 13 buah anak tangga. Di samping kanan dan kiri, ini kita dapat melihat ada rumah pengawal, kemudian juga ada rumah lumbung padi, rumah kandang kuda, dan juga rumah pandai besi dan emas. Pemirsa Suara Dapil, kita akan mengikuti kegiatan anggota DPR RI yang tentunya dari Provinsi Sulawesi Barat. Beliau adalah Bapak Suhardi Duka, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Seperti apa kegiatan kami selama berada di daerah pemilihannya? Tetap ikuti kami di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Sulawesi. Provinsi yang resmi terbentuk tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tersebut beribu kota di Kota Mamuju. Sulawesi Barat memiliki banyak sekali destinasi tempat wisata yang tidak kalah menarik dengan destinasi wisata di provinsi lainnya. Mulai dari wisata alam, wisata pantai, serta wisata budaya yang memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri. Dalam kesempatan kali ini, tim Suara Dapil mengunjungi salah satu tempat wisata yang cukup populer di Sulawesi Barat, Pulau Karampuang. Pulau yang terletak di Kecamatan Simboro, Kepulauan, Kabupaten Mamuju ini memiliki luas sekitar 6 km. Karampuang sendiri berasal dari bahasa Mamuju, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia, rembulan atau bulan purnama. Pengunjung Pulau Karampuang akan disambut dengan dermaga kayu dari pelabuhan Ujung Bulo yang menjorok ke laut sepanjang kurang lebih 500 meter. Keanekaragaman terumbu karang mulai dari soft coral hingga hard coral menggoda mata untuk menceburkan diri ke dalam air. Selain keanekaragaman terumbu karangnya, keragaman biota laut juga menambah keindahan dari pemandangan bawah laut Pulau Karampuang. Setibanya di Bandar Udara Tampa Padang, tim Suara Dapil langsung melanjutkan perjalanan ke Desa Tomo untuk mengikuti kegiatan Bapak Suhardi Duka di daerah pemilihannya tersebut. Tepatnya di pabrik kelapa sawit PT Manakara Unggul Lestari. Sulawesi Barat sendiri menyimpan potensi besar di bidang perkebunan kelapa sawit. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, PT Manakara Unggul Lestari akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi di daerah karena implikasinya akan mampu menyedot lapangan pekerjaan. Sempat hati begitu pada saat itu. Jadi sedang. Salam. Bapak, lagi sibuk banget. Kita kumpul-kumpul dengan administrator kebun dan lain sebagainya, teman-teman semua ada di sini. Sibuk banget kayaknya sih. Yeah. Seru banget ngomongannya ya, Pak ya. Iya. Kita ngomong sawit hari ini. Kita ngomongin sawit. Ngomongin sawit. Baik, Bapak Suhardi, ini saya Sanika dari TVR Parlemen. Kita mau izin nih, Pak, mengikuti kegiatan Bapak selama berada di daerah pemilihan. Boleh, Pak? Saya kira ini kebahagiaan khusus bagi saya. Karena TV Parlemen ingin ikut bersama-sama meliput kegiatan saya, sekaligus juga bisa mengetahui situasi dan kondisi yang ada di dapil saya. Oke. Untuk pertama berarti kita langsung ke nanti ke kebun nanti sawit. Nanti ke kebun sawit. Kita ada ke apa, pabrik Pak? Juga. Ya. Nah, kita beritahu bahwa kita sudah melakukan upaya dalam rangka peningkatan kualitas harga sawit. Okay. Yang tadinya anjlok
sekarang sudah naik menjadi kurang lebih 1.500. Sebelumnya dari berapa, Pak? Dari 700. Naik dua kali lipat lah. Jadi saya kira juga nanti akan kita upayakan agar dana-dana replanting itu betul-betul terserap ke petani, tidak ke tempat lain, ya, dijalankan sesuai dengan peraturannya. Dan kita akan lihat, sekaligus juga kita berikan motivasi kepada pekebun sawit supaya tetap meningkatkan produksinya. Jangan pesimis dengan harga kemarin. Iya, oke. Dalam pertemuan ini, Bapak Suhardi Duka menjelaskan mengenai tugas dan fungsi anggota DPR RI. Masyarakat terlihat sangat antusias mendengarkan penjelasan dari Bapak Suhardi Duka. Pada sesi tanya-jawab, masyarakat pun menyampaikan mengenai permasalahan serta harapan terhadap kenaikan penjualan harga kelapa sawit. Pertama, saya melangkahkan kaki masuk, yang saya bawa adalah keluhan petani sawit. Kenapa? Karena saya juga petani sawit. Saya merasakan harga sawit hanya Rp700. Betul? Iya. Hanya Rp700 harga sawit pada saat itu. Itulah yang saya bawa masuk di DPR. Akhirnya kita desak kebijakan-kebijakan sehingga kita bisa naikkan harga sawit. Akibatnya pemerintah pun kita desak supaya memasukkan dari B20 menjadi B30. Menjadi 30% CPO digunakan di solar. Akhirnya permintaan Pertamina menjadi banyak. Akibatnya harga sawit naik. Dari 700 sekarang menjadi 1000. Jadi berapa? 1500. Ya? 1500. 1500. 500, dua kali naik. Baik, Pak Suhardi, tadi kita sudah banyak ya menemui para perwakilan dari pekerja ini ya Pak ya, untuk kelapa sawit ya di sini. Banyak aspirasi apa saja sih Pak tadi yang disampaikan oleh mereka? Iya, yang pertama stabilitas harga, karena kemarin trauma dengan harga yang hanya sekitar Rp700. Nah, sekarang ini dengan harga yang sudah berada sekitar 1.500, mereka minta supaya jangan lagi turun. Okay. Nah, itu. Kalau bisa naik kayak gitu. Hmm. Kemudian yang kedua, bisa juga difasilitasi mengenai jalan-jalan kebun mereka. Jalan-jalan kebun plasma itu diberikan, ya, disubsidi ya, sehingga bisa menikmati harga sawit yang sementara bagus. Yang kedua, juga memang untuk kebun plasma banyak yang minta supaya mereka menggunakan pupuk bersubsidi. Pupuknya bersubsidi, ya Pak ya. Nah, inilah nanti kebijakan-kebijakan yang akan kita atur bersama-sama dengan PT Pupuk Indonesia bersama dengan Kementerian Pertanian sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Oke, baik. Dan pemirsa, itulah perjumpaan kita saat ini dengan para petani kelapa sawit dengan Bapak anggota DPR RI, Bapak Suhardi Duka dari Komisi 4. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, Suara Daerah Pemirsa.
Keesokan harinya, Bapak Suhardi Duka kemudian mengajak tim suara dapil untuk melihat langsung rice milling unit atau mesin penggiling beras yang saat ini tidak dapat beroperasi kembali di Kecamatan Kaluku. Sama seperti pertemuannya di Desa Tomo, Bapak Suhardi Duka kembali memberikan penjelasan mengenai tugas dan fungsi anggota DPR RI. Tidak lupa, Bapak Suhardi Duka yang duduk di Komisi 4 DPR RI ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat di dapilnya mengenai ruang lingkup dan tugas Komisi 4, yaitu pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan dan kelautan. Sekarang, tanggung jawab saya, tugas saya untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu petani, nelayan untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah agar bisa bekerja dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Insya Allah kita akan fasilitasi Bapak untuk masyarakat di sini ada tiga. Yang pertama adalah petani sawah, yang kedua pekebun, yang ketiga peternak, dan keempat nelayan. Ini. Pak Suhardi Duka, tadi kita sudah nih Bapak mengadakan pertemuan ya dengan masyarakat, konstituen Bapak. Ini kali kedua ya Pak ya? Oke, sebelumnya juga Bapak mengundang para petani ya Pak ya? Apa saja Pak yang disampaikan oleh para petani yang ada di saat ini? Saya kira persoalan utama petani tadi kita dengar sama-sama adalah pupuk subsidi yang langka. Yang kedua adalah persoalan pengadaan penyaluran bibit. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pasca panen dijamin bahwa hasil pertanian dibeli oleh bulog. Ada juga bulog di sini, yeah. Sehingga itu mekanisme ini berjalan dengan bagus, maka akan terjadi tercipta nilai tambah dan pendapatan petani menjadi bertambah. Ya, saya berharap sinergitas antara anggota DPR RI yang mewakili Sulawesi Barat bisa memberikan angin segar bagi kami yang ada di daerah. Karena memang kami perlu support. Dan yang paling penting juga adalah pengairan. Pengairan yang ada di Kabupaten Mamuju ini masih perlu pembinaan. Karena masyarakat di sini sangat memerlukan air. Itu. Sekarang sawahnya ini dari tak ada hujan saja. Kita mau produksi pertanian ini bisa meningkat melalui irigasi, itu. Kami dari Bulog khususnya itu akan menyerap hasil-hasil dari pertanian. Tapi tidak mungkin langsung dari ke Bulognya. Lewat lagi namanya mitra kerja, mitra penggilingan kami. Pemirsa Suara Dapil, ini tadi pertemuan antara Bapak Suhardi Duka, anggota Komisi 4 DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Barat. Kita akan terus mengikuti kegiatan Bapak Suhardi di daerah pemilihannya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, Suara Daerah. Setelah mengunjungi masyarakat di Kecamatan Kaluku, Bapak Suhardi Duka melanjutkan kegiatannya di Kabupaten Mamuju. Di Kabupaten Mamuju ini, Bapak Suhardi Duka mengikuti konsolidasi dan silaturahmi yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan para pengurus DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat. Selain itu, Bapak Suhardi Duka juga mengikuti kegiatan pengukuhan pengurus Bintang Muda Indonesia Sulbar, sayap Partai Demokrat, oleh putra sulung mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Bapak Suhardi Duka juga mengatakan pentingnya peran partai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah diatur dalam undang-undang. Selain memiliki kewenangan untuk membuat peraturan hidup bernegara, baik dalam undang-undang maupun peraturan lainnya, partai politik juga memiliki kewenangan untuk memilih pemimpin baik nasional maupun daerah. Bapak Suhardi Duka juga menegaskan pentingnya konsolidasi dan silaturahmi partai untuk menciptakan stabilitas politik dapat terjaga dengan baik, hingga persoalannya ada
bisa dikerjakan dengan baik sekaligus menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemirsa, masih banyak kegiatan kami di daerah pemilihan Bapak Suhardi Duka, Sulawesi Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Keesokan harinya, Bapak Suhardi Duka mengajak tim Suara Dapil mengikuti seminar kehutanan di Universitas Tomakaka. Universitas yang terletak di Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju ini, telah berkontribusi pada penyiapan sumber daya manusia dalam rangka ikut serta membangun daerah. Sebagai anggota DPR RI dari Komisi 4 DPR RI, Bapak Suhardi Duka memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini kita akan bicara mengenai pentingnya hutan. Hutan untuk rakyat dan untuk kehidupan. Dulu yang memanfaatkan hutan itu hanya orang-orang kaya. Sekarang ini kita balik. Sekarang kita balik. Jangan lagi orang kaya yang memanfaatkan hutan. Tapi yang memanfaatkan hutan adalah orang yang berada di sekitar hutan dan orang-orang yang miskin. Kita ingin sekarang fungsi sosial hutan itu yang diperbanyak di Indonesia. Dengan demikian, saya bawa masuk Dirjen di Tomakaka ini supaya Tomakaka bisa memanfaatkan hal yang keempat ini. Saya ingin Kementerian Kehutanan bisa MOU kerjasama dengan Universitas Tomakaka dalam rangka pemanfaatan hutan sosial di Kabupaten Mamuju. Bagaimana mahasiswa menjadi pembimbing, menjadi pendamping kelompok-kelompok masyarakat yang nantinya memanfaatkan hutan sosial itu. Nanti kita turunkan anggarannya yang secukupnya untuk bekerja sama antara Kementerian Kehutanan dengan Universitas Tomakaka. Sangat berterima kasih juga ya kepada pihak Universitas Tomakaka karena dengan adanya kehadirannya Bapak Suhardi Duka datang ke sini membantu kami dalam hal meningkatkan hard skill dan soft skill mahasiswa yang ada di sini. Memang karena di sini juga saya rasa meskipun jurusan kehutanan tidak ada, tetapi kan di sini jurusan pertanian. Nah, kalau kita berbicara soal kehutanan, tentu pertanian juga sudah ikut di dalamnya. Karena apa? Petani itu dalam menggarap lahan itu tidak boleh serta merta harus menggarap lahan, tetapi harus dia tahu batas-batas wilayah hutan ya, yang mana bisa digarap dan mana yang tidak. Inilah sangat penting sekali untuk disosialisasikan sehingga masyarakat tidak terjebak dalam proses hukum. Terkait dengan sosialisasi yang diadakan di kampus kami, ini sangat menarik sekali karena kenapa? Perkembangan tentang kehutanan yang ada di Sulawesi Barat ini masih banyak kejanggalan. Banyaknya perusahaan-perusahaan ilegal yang masuk, khususnya di kelapa sawit. Semoga semua kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di Sulawesi Barat ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Pak Suhardi, ini banyak ya tadi ya pemaparan yang disampaikan, sosialisasi dari pihak
KLHK, dari Bapak juga dari pihak kampus. Ini apa sih Pak tadi intinya dari pembicaraan yang dilakukan kepada mahasiswa ini Pak sebenarnya tujuannya? Supaya anak-anak mahasiswa pemahamannya bahwa ada program, bahwa ternyata hutan itu bukan hanya untuk orang-orang besar. Olehnya itu kita ajak mahasiswa supaya memberikan pemahaman, juga memberikan pendampingan sehingga kita bareng-bareng untuk menjaga hutan kita agar jangan hanya dipandang dari sisi ekonomi, tapi juga dipandang dari sisi sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemanfaatan pada orang-orang yang di bawah, bukan hanya untuk menguasai orang-orang yang di atas. Saya kira itu yang paling intinya yang ingin saya ajak masuk di kampus Pemakaka ini. Bersama-sama dengan Pak Dirjen tentunya. Ya. Baik, dari Bapak Dirjen sendiri Pak, baik. Tadi lumayan ya perjalanannya Pak. Ya. Oke, bagaimana Pak? Jadi hari ini hari yang luar biasa. Kalau program berhutang sosial itu kan dari pusat, dari Jakarta. Supaya ini workable, jalan dengan bagus, memang dibutuhkan semacam katalisator seperti Pak Suwardi Duka ini. Yeah. Yang mengkonekkan dengan para pihak yang di tingkat tapaknya. Karena apa? Tantangannya itu begitu besar. Program perhutanan sosial itu tidak hanya memberikan akses pada kelompok masyarakat untuk mengelola hutan. Tetapi yang paling penting bagaimana mentransformasi petani, kelompok taninya itu menjadi semacam korporasi yang bisa mengelola secara ekologinya baik, ya. Kemudian sosialnya konfliknya menurun dan ekonominya juga luar biasa. Jadi proses transformasi apa yang menjadi program pusat diterjemahkan di bawah, aspirasi dari bawahnya itu muncul. Terima kasih ya. Pak sekali lagi. Nah dengan perencanaan yang sifatnya lokal, jadi lokal, maka kita bisa booster, kita bisa dorong dengan tadi yang sifatnya menjadi investasi, tidak hanya sosial, tapi investasi ekonominya. Ada yang sifatnya bantuan-bantuan, investasi dalam bentuk bank persona, dan ada juga yang mulai minjem Pak, namanya KUR ya. KUR ya, KUR ya. Sehingga masyarakat itu bisa mandiri ya, mandiri secara ekonominya, dan juga bisa melestarikan hutannya supaya kemanfaatannya itu berkelanjutan. Itu kurang lebih. Baik. Ya Pak Rektor, bagaimana Pak terkait dengan kedatangan dari anggota DPR RI dan juga Dirjen KLHK Pak terhadap sosialisasi kehutanan di kampus ini sendiri? Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak karena Alhamdulillah beliau sebagai wakil dari Sulawesi Barat ternyata kemudian punya perhatian yang besar khususnya kepada Universitas Pemakaka. Terkait dengan dari Kementerian Kehutanan, saya pikir ini adalah sesuatu yang baik bagi kami dan kami berterima kasih sekali karena telah diberikan ruang untuk bekerja memfasilitasi dalam rangka kegiatan sosialisasi hari ini. Saya kira itu. Oke, baik. Jadi, dah pemirsa Suara Dapil, itulah pertemuan antara anggota DPR RI Bapak Suwardi Duka di Universitas Pemakaka. Kita akan masih mengikuti kegiatan Bapak Suwardi Duka. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, Suara Daerah. Di akhir kegiatannya kali ini di daerah pemilihannya, Bapak Suwardi Duka berkunjung dan berbincang dengan para penjual ikan di tempat pelelangan ikan di Kabupaten Mamuju. Para pedagang ikan mengeluhkan kondisi tempat pelelangan ikan yang kurang memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana untuk penyimpanan ikan hasil tangkapan nelayan. Pak SDK nih, kita sudah banyak tadi mengelilingi, langsung bertemu dengan masyarakat, dengan para pedagang ya Pak ya. Apa sih saja tadi keluhan-keluhannya kan ada kayak misalnya, tadi ekspor juga ternyata ya Pak ya di sini. Permasalahannya adalah?
permasalahannya kita di sini ekspornya masih rantai perdagangannya masih panjang. Kita di sini tidak langsung. Mata rantainya itu tidak langsung, gitu ya? Iya. Dari petani ke pengumpul ke pedagang pengumpul ke Makassar. Berarti harganya itu harusnya misalnya petani dapat untungnya lebih besar karena mata rantainya lebih panjang. Lebih panjang maka semakin kecil. Untungnya kecil ya. Yang pertama, yang kedua alat penangkapan mereka terbatas. Kapal-kapal penangkap itu dalam satu grup, ya, satu kapal diawaki oleh tiga grup ganti-gantian. Jadi tidak efisien. Tiga kelompok nelayan gitu maksudnya, Pak ya? Jadi harusnya kan cukup satu. Jadi memang kita perlu menambah armada penangkapan. Dan yang ketiga adalah fasilitas yang ada di sini. Kalau musim ikan, itu ton-ton ikan dibuang di sini. Karena kalau sudah mobil sudah penuh, dikirim ke Makassar, dikirim ke Kalimantan, tidak ada lagi, ikannya masih banyak, apa boleh buat kita buang. Daripada busuk karena tidak ada pendingin. Pak Suardi, kan misalnya ini kan sudah tahu permasalahan-permasalahannya kan yang terkait dengan ekspor, sarana prasarana, kemudian adanya juga beberapa permasalahan lain. Nanti Bapak sebagai anggota Komisi 4 DPR RI, apa yang akan Bapak lakukan kepada pemerintah pusat, Pak? Maka saya akan atasi tiga hal itu. Pertama, saya akan meminta supaya penambahan armada. Menambah armada berarti juga menambah rumpon. Yang kedua, lengkapi minimal dua fasilitas yang ada di sini, yaitu cold storage dan pabrik alat pendingin dengan pabrik es. Kalau sudah terpenuhi itu, ya tentu fisiknya bangunan ini yang sudah tidak memungkinkan juga. Pemirsa, itulah berbagai kegiatan kami selama berada di daerah pemilihan anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Bapak Suhardi Duka di daerah pemilihannya Sulawesi Barat. Berbagai aspirasi telah disampaikan oleh konstituen kepada Bapak Suhardi Duka. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap terus saksikan Suara Dapil dari daerah pemilihan lainnya. Saya Sanika dan tim Suara Dapil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.